Alhamdulillah. Kita sampai di Jogja ya. Alhamdulillah mimpi kita sewu, Pak. Cuma akhirnya kali itu. Enggak mau bawa kita. Mas Ari terlalu. Darane yang gula apa kan? Karena itu sekolah ini. Enggak boleh sakan. Lampunya besar. Alhamdulillah. Ini Jogja sekarang ya, penampakan Jogja. Maret. Ini Maret Pak Joko. April. Maret. Ini terbaru ya. Ale boro jurusan ini, Pak. Hotel One on One. Ah ya, kita mau Hotel One on One. Ini 101 ae. Nanti nek belibet Pak Joko lidahe sampean. 101 apa 101? One on one. Apa? One on one. Saya sama Pak Wahono menjadi sopirnya Pak Joko Jenut, mendapatkan undangan dari undangan dari mana? Dari penggemar setianya. Iya. Gitu. Jadi terima kasih ya Pak Joko, kami diajak jalan-jalan. Terima kasih kembali. Alah, jadi sopir itu enak ya. Kemana-mana. Saya nggak tahu tempatnya. Nanti nganu ya Ber. Ini lampunya KPP kingurin. Ber, gue emang listrik ini. Siap bos. Nanti kita nginap di hotel. Mana tadi ya saya kok lupa. 101. Iya itu. Besok kita jumpa fan Pak. Jumpa fan di sana ya. Jadi Biroloko. Biroloko. Ya. Itu yang khusus Mas Ari Pak Joko. Belok kiri ke jalan Mangga Utomo. Itu. Ini suara itu fan saya. Ini mau ngelih. Aku ndek nginong kene Pak Joko. Aku kan di sini. Unik. Asik. Nah, ini di depan itu tugu, namanya tugu. Belok kiri ke Jalan Margo Utomo, Jalan Pemang. Tugu yang paling terkenal ikonnya Jogja, salah satu ini ya. Aku kucingan kono Pak Joko. Kucingan. Nginepnya hotel bintang 5, makannya di kaki yang 5. Biasa. Ah, itu hotelnya Mas Ari. Tuh Mas Ari, tuh one on one. Jare wong Jawa iku piye jarene Mas Ari? Siji. Gunakan lajur kiri untuk tetap di Jalan Margo Utomo. Kiri. Terus kanan supaya tetap di Jalan Margo Utomo, lalu terus lurus untuk tetap di Jalan Margo Utomo. Iku bawain terus lurus untuk tetap di Jalan Margo Utomo, Jalan Pemangkunin. Atau kiri mau ini nunggu mau. Iya, itu puter kan bisa. Tujuan Anda berada di sebelah kanan. Nah itu fan saya itu. Suaranya fan saya. Oke, jos lah. Nah ini. Tahu enak, Pak. Lama 4 jam ben ngene hari sah. Ya, Pak. 24 jam. Bagaimana? Wah, seru apa seru? Seru. Waduh. Jadi ya, saya ini di sini. Di sini ya? Kita parkir di mana, Per? Bentar, di sini kita mengedunkan barangnya dulu. Moskiu. Sudah ditunggu sama penggemarnya. Iya. Check-in. Baru sudah. Ya. Bapak Wahono. Iya, siap. Ya. Oke. Wahono. Pak. Nanti di troli, Pak. Bukan ya? Punya Eci Neng ini? Ini gula. Apa? Loh, ini kan kotor, taruh itu. Oh gitu. Oh iya, ini Pak biar di troli Pak. Iya, iya Mas, mangga Mas. Iya. Oke. Oh ini Pak Joko itu loh sekalian di troli. Oh. Ayo. Ayo.
dan ngobrol lah saya bawa ini. Mau Tuh, tangan. Wes lah. Oh, tangan. Ya, oh. Ya, ya, ya. Wah, ini hotelnya, guys. Malam ini kita untuk malam ini kita menginap di hotel 101 aja Pak Joko ya. Iya, oke, okay, siap. Ini tunggu kita check in, jadi kita tadi sudah reservasi dulu dari sore, jadi malam baru nyampe jam 10. Jam ini? Jam 10, 10 ya. Yeah. Kita untuk malam hari ini menginapnya di sini ya. Jadi okay. Kita pusat kota. Ini bisa ngeses di. Oh, ada. Ngeses apa orang apa? Oh iya. Ini ada apa, Mas? Sorong gini ada. Sini elok. Sini sana. Itu pawon, Mang. Oh, kita masuk. Ini. Eh, hey, lampu pencet sih. Bentar. Oh, pakai itu. Pakai itu. Eh, nanti jangan hilang ya itu. Hah? Jangan hilang. Itu banyak kunci. Kamu didenda 100.000. Oh, itu harus pakai ini. Sisi nanti. Ini tak apa. Hmm. Enggak ini ya ya. Ke lantai berapa? 6. Jadi kalau turun nanti sampai ya. Nah, aku lantai 6. Awal. Waduh, betul kabeh. Lantai 6. 6015. Yang sama kayaknya Rir. 60. Hah? Bukan, ini 6 berapa? 27. 6016. Lah ini kan 607. Ini loh. Oh ya. Oh, ini. Wah, ada itu loh. Tinggi sekali. Oh ini saya lihat di sini Pak. Makanya saya buat nilo. Di mana? 605. Iya. Depan saya nggak. Depan itu berapa? 605. Ya Pak Wono dulu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kayaknya Pak enak Pak. Pakai kartunya. Nomornya. Ini 05. Iya. Oh. Wah kabarnya mantap guys. Lepi, kok tok-tok nih Pak? Ini barangnya yang mana Pak? Oh ya, sebentar ya. Ini kartunya kedua Mas Ari, yang satu ditaruh di sini buat hidupin lampu. Oh itu konektor room. Oh ini buat hidupin lampu yang punya orang ini, Pak. Iya, ini orang Reza. Siapa? Ini buat kamu dan anakmu.
Ya Mbak Jenny di sana. Oh. Di kartumu. Kamu di sana aja. Mas Ari sudah dekat Mbak Jenny. Tempel, petik. Sama saya. Iya, kan sendiri-sendiri, Bos. Kamu di sini dulu. Iya. Hmm. Oh, jadi tetap enggak, Bos. Ini connecting. Oh, ini ke bulu ke lawa jalannya. Oh, ini ayah jalan. Ini kita taruh sini ya. Iya. Ini soalnya tadi itu busanya. Ini dulu saya udah masukin ini. Ini kunci. Ada sebuah sensor itu misalnya keluar, ya. Itu enggak usah dicabut, tinggal dibawa itu buat nak lihat. Terus nih butuh wifi. Ini password-nya. Loh, ini loh, Ken. Ya Allah, piye. Iku ning kono. Ya. Loh, Mbak Cendet. Iya, Pak. Tak kira. Aduh. Tak kira ini tadi itu lho. Sing mbok duduki ding apa jine? Meja, tak taunya kursi. Oh, sana. Oke. Eh, lewat sini Mbak Cendet. Mumpung di sini Paija dong. Wah, mantap, guys. Wah, enak, Le. Besok yang ini suketnya tolong dikrambasi ya. Ini kan ke sini saya suruh ini. Krambasi ini loh. Iya, Pak. Ini fasilitas di hotel mana Mas Ari? 101. Wah. Ini kita bermalam di 101 hotel. Ini ada 6 berapa lantai ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ada 9 lantai. Fasilitas di sini lengkap ya. Di antaranya ada kolam renang, terus kamar connecting room. Dapat di sarapan juga. Mas Ari, Pak Joko. Anu Mbak, mumpung liburan, mumpung liburan gratis.
Iya, teman-teman, karena ini ada karena kita di endorse liburan gratis ya, endorse-nya. Iya. Mas Dak Norupo konsernya di kebun binatang ya Mas Ari? Ini saya nggak apa-apa Mbak, apa? Oke, nggak apa-apa ya Mas Ari. Bersyukur ya Mas Ari, karena gini teman-teman, kita itu bagikan mimpi di siang bolong bisa menginap di hotel seperti ini. Kalau kalaupun tidak gratisan, tidak mungkin ya Mas Ari ya. Lesehan ya di kolong jembatan, makannya pun nasi bungkus ya Mas Ari. Paling mewah itu nasi kucing ya Mas. Ya, itu paling mewah. Iya. Jadi momen seperti ini itu kenangan seumur hidup kami teman-teman, karena tidak pernah sekalipun masuk. Iya, dengan senang hati kami menerima ya Mas Ari. Paling tidak bisa. Gitu ya, sudah bisa mengikutkan Mas Ari. Iya. Ataupun kalaupun tidak ada tempat ya di rodo-rodoban ya enggak apa-apa ya. Iya. Ikhlas ya Mas Ari ya. Saya bisa ini. Iya. Soalnya ini Pak. Pak ayah saya tuh mau tuh. Seolah lu pulang. Mas Ari, sehari-hari pekerjaannya apa ya kok bisa menginap di hotel seperti ini? Saya sehari-hari kuli Pak. Oh, kuli proyek, berarti ya. Sama dengan Pak Joko nguli ya Pak? Iya Mas. Ya kuli ya, ada ya. Ya apa itu namanya? Jadi kenek laten. Jadi ceritanya ini begini teman-teman, kita dapat liburan gratis dari bos kita yang ditukangi Mas Ari ya. Iya, salah satunya. Baik banget ya Mas Ari ya. Kita banyak bos. Kita sebagai kuli diperlakukan seperti ini ya Mas Ari ya. Bersyukur sekali ya Mas Ari dapat customer seperti beliau ya Mas Ari ya. Semoga customer yang lain kayak ini. Amin, Pak Joko amin. Di akhir salon tuh. Lah belum. Enggak kemana. Tapi ini Mas Ari kan biasanya tidurnya di kamar itu ya. Kenapa Mas Ari tidurnya di luar ngisi seperti ini? Banjir, Pak. Loh, banjir Mas Ari. Oh, biasa. Oh, masuk angin. Malah. Oh, jadi milihnya tidur di luar. Tidak malah masuk angin yang di dekat kolam renang. Oh, kulino turunnya pinggir sawah. Oh, gitu Mas Ari. Aduh. Lah Pak Joko ngapain kok di situ juga? Biasa jomblo. Oh. Ya. Kalau di sini Cenut tukang masaknya kuli, jadi Cenut ikut serta ya teman-teman. Ya. Karena Cenut di pekerjaannya Pak Joko sebagai tukang masak untuk para buruh-buruh kuli ya. Jadi Cenut ketut. Mbak, ada yang nyano Mbak? Iya. Rondo-rondo popo. Oh, rondo-rondo Pak Joko. Ayo Pak golek, Pak. Ini saya juga bingung Pak Cenut. Kenapa? Ini anak itu siapa? Siapa ini kok itu? Anak siapa? Anak iki. Walah. Nek roh bening-bening kok terus lali. Ini ya. Saya ini tahu. Ibunya suruh saya kesini. Ngengon ya. Bukan. Kenapa? Saya kan konsumen ayam banyak. Oh gitu. Ini saya punya alasan ini saya tidak ada. Kalau tidak habis makannya dintekno Mas Ari ya. Oke, siap. Dobel saya, oke. Bukan masalahnya buruk, bukan. Oh gitu ya. Biar dapat porsi dobel. Ngomong-ngomong Mas Ari ini menginap di mana? Ini saya di salah satu hotel mewah di Jogja. Iya, namanya Bintang 5 Mas Ari. Oh, bintang 4 yang 1. Bukan, ini salah satu. Yang satu terblok, Mbak. Oh, jadi bintang 4 gitu. Kan biasanya hotel tuh bintang 5. Nah, ini lain, ceblok ya. Bintang 4 ceblok 1. Oh.
awan raya berjalan. Jadi bawa ke rumah. Ini juga banyak ini kepenye. Maksudnya itu makanan oh itu. Gitu iya iya banyak kerupuk iya banyak banyak kerupuk nah, begenya itu gorengan tanpa minyak ya, sama pasir ya pasir mas Sari aduh Gusti maaf kilap. Ini salah satu hotel mewah. Iya. Mas Sari kan ini mumpung berada di hotel bintang 4 ceblok siji ya. Iya. Rencananya mau ngapain aja? Ini kalau boleh ya nanti saya semalam juga tidur. Kenapa kok tidak tidur Mas Sari? Saya tidak kebolehan masuk. Oh, bukannya ingin menikmati ini hotel? Tidak bukan masuk. Soalnya saya cuma buat hotel jalan. Oh, gitu. Oh, berarti ini cuma syuting saja. Ya. Antak-antak aneh ngono Mas Ari. Tak aman. Tak aman. Iya. 50 menit nanti diusir. Diusir. Disuruh tidur di emperan. Ya Allah. Sangat tidak sama satpam. Saya tidak pak. Sebentar. Untuk gaya menikmati hidup pak gitu. Anak Arab tuh mata HP itu bisa berbohong. Oh iya, tipu-tipu. Oke Mas Ari. Mbok Yono sih ngejak piknik yo po liburan yo Mas Ari ya. Satu malam itu. Berapa tadi? 2,5 juta. Oh, 2,5. Iya. Iya. Berapa, Mbak? Oh, ada diskon. Satu kamar 600. Oh, karena kita tinggal ngikut dan juga nanti juga sebentar lagi kita diusir ya. Jadi yang enggak tahu berapa ya per malamnya ya, Mas. Oh, berarti kalau enggak ya kan 1 juta lebih ya. Iya. Ya, sebenarnya apa? Fasilitasnya. Kualitas apa? Fasilitas Pak Jago. Ya. Ini sudah penuh semua ya? Sudah full ya? Sudah. Kerupuk maksudnya? Kerupuk nanti maksudnya tuan ada fasilitas. Iya betul itu. Yang menawarkan kerupuk ya. Oh. Okay. Ini kan sudah malam Mas Ari. Rencana pagi? Ya Mas Ari. Itu loh. Apa jenis parut ya? Untuk? Parut rambinu. Jadi saya besok punya planning ya, banyak. Oh, dapat jadwal padat. Oke, ya. Oh. Itu aja teman-teman. Malam ini kita santai di kolam renang. Iya. Jangan lupa besok kita ada konser apa? Di anu ya, Gembira Loka. Bukan, Mbak. Hah? Bukan konser. Apa itu? Ngedos. Oh, ngedos. Iya, iya. Ya. Ngedos. Iya. Dari kami keluarga itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah selalu setia di channel kami, channelnya Wong Deso, channelnya Wong Katro. Sekali lagi salam dari kami keluarga Cilik. Assalamualaikum.